dua tilu eta terangkanlah tang dung tung tang dung eta terangkanlah eta jiwa yang tung tang dung tang dung eta dengan apaan tang tang tang. Kembali lagi dengan saya, Wales Craft. Oke, jadi kali ini saya bakalan tutorial bagaimana caranya menggunakan skin kita sendiri di Minecraft atau MCVE kita di versi 1.2 ini ya. Jadi dari sebagian kalian pasti sudah tahu ya bahwa di versi ini itu kita nggak bisa menggunakan skin kita sendiri yang diambil dari galeri ini ya guys. Nah, bakalan muncul seperti ini dan boom, malah jadi ngebug guys. Ini semacam ngebug atau apa ya guys. Mungkin Minecraft-nya atau Minecraft ini bakal update lagi, mungkin kesannya baru bisa guys. Nah, jadi semacam ini saya bisa menggunakan skin saya sendiri. Oke, jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Oke guys, jadi yang pertama adalah kita itu harus download dulu aplikasi yang bernama APK Editor ini ya guys. Nah, ini dan APK Editor ini yang pro ya guys. Nah, lalu kita klik select APK from app. Lalu kita cari Minecraft dan ini dia. Lalu kita klik simple edit, lalu asset, kemudian kita ke bawah dan kita klik yang skin packs ini dan lalu kita klik vanilla. Nah, di sini ada skin Steve dan juga Alex. Nah, kalian tinggal pilih mau yang mana yang kalian ubah menjadi skin kalian. Nah, saya sudah ubah yang Steve menjadi skin saya sendiri dan saya juga bakalan ubah yang Alex screen pencet yang ada gambar pensil itu ya. Lalu kemudian pilih skin kalian dan tergantung skin kalian itu simpan di filenya di mana ya. Lalu kita klik sendiri yang mana ya, kira-kira yang ini mungkin ya guys. Lalu kita klik save. Nah, ini lagi bekerja ya guys. Jadi kita tunggu aja dan ini pasti bakal work ya. Oke, dan ini masih nunggu ya, soalnya lama banget. Kita percepat aja guys. Oke guys, dan setelah work tadi, lalu kita tinggal klik yang install ini ya guys, yang bawah. Lalu kita pasang kembali Minecraft dan saya pilih biarkan sistem yang menentukannya ya. Dan mari kita tunggu lagi guys. Dulu atau kalian juga bisa langsung masuk ke Minecraft kalian ya. Kemudian saya bakalan kembali masuk ke Minecraft saya dan mari kita buktikan guys. Oke guys, jadi mari kita lihat di skin dan boom, skin Alex udah berubah menjadi skin saya guys dan yang Steve juga. Oke guys, dan yang Alex ini agak kurusannya dibandingkan dengan yang Steve sudah menjadi milik skin saya. Dan ini btw skinnya udah kebuka semua, saya bukan beli aplikasi Minecraft ini, saya download yang cracknya guys. Jadi ini kebuka semua, semacam mod lagi kayak gitu. Oke guys, jadi bagi kalian yang ingin download APK Editor Pro nya bisa cek link di deskripsi saya, atau bisa juga kalian download melalui Google Play Store. Tapi kalau yang di Google Play Store itu belum pro ya guys, kalau yang di deskripsi mungkin udah bisa ya guys. Dan waduh. Oke guys, jadi mungkin sekian saja dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, jangan lupa dan bye.